suatu trading system yang baik juga pada market, saat market Fed juga bisa memberikan suatu indikasi di mana sih seberapa besar sih range-nya sebetulnya market flat ini, sehingga para user dari trading system ini bisa memiliki sebuah nilai. Oh, saya ini ngebitnya sekarang dinilai sekian loh dengan menggunakan trading system ini. Ya kan? Saya tahu value-nya di mana. Kalau saya nanti dapat, saya akan jual targetnya di sini. Karena secara historical dan secara perhitungan algoritma, kemungkinan market besarannya pergerakan market dari support ke resisten ini kira-kira value-nya dari sekian sampai sekian. Nah, trading system ini bisa memberikan indikasi seperti itu, Mas. Itu yang dan kita mengembangkan, kami trading para trading system engineer di sini ini, kita mengembangkan suatu sistem yang bisa memberikan solusi terhadap traders ya kan, kepada solusi kepada par kondisi market apapun. Kami di sini trading system engineer berusaha memberikan ini begini loh kira-kira ini cara-cara kita yang baik supaya investor Indonesia juga semakin smart ya, semakin smart dalam artian nggak feeling lagi seperti yang Pak Angelo bilang pertama, nggak feeling lagi, semakin oke, kita semakin smart sehingga pertumbuhan dana dari para investor ini juga bertambah, nggak sedikit-sedikit cut loss, tiba-tiba sudah dalam banget baru sadar, oh gue udah kalah nih gitu kan. Dan mendingan oke, dengan suatu trading system yang diharapkan ya seperti itu, kita flat kok, kita tahu nih marketnya flat sekian, jadi range-nya baiknya sekian, ngebitnya di sekian aja. Kalau misalkan target karena market flat, nggak jauh-jauh dong, berarti value-nya sekian. Nah, itu kami para trading system engineer di sini juga memberikan suatu sinyalmen seperti itu ya Pak Angel ya.